Halo semuanya, hari ini saya masih akan berbagi oleh-oleh dari pelatihan guru master dalam rangka revitalisasi bahasa daerah Madura yang sudah diadakan oleh Balai Bahasa Jawa Timur. Karena kebetulan saya mendampingi rekan-rekan peserta di bidang mendongeng, maka ini dia salah satu praktik langsung yang sudah dilakukan oleh teman-teman peserta. Yuk kita lihat bersama-sama. Ibu ada reta kereta cengkal. Ya. Ese tong beto nek karena tong sumep Arya Rato kana. Katon bu, karena katon bu mana mamon orang katon bu. Kotu ansare. Pacolena. Iyo pacolena, malah jodoh. Yo go. Pacolena kasor bu. Ya enggak karena tak jolun ekasor ajelen alo mampaka kamar pasarena nara ratona katon bu pas agentang oh, kan tempat gua agentang iya agentang agentang ne ekasor dengan naratos agentang Arya leplebon karena nyamir lo serengales ser angina dari mordeje tak bulingi do tak ngit do ya kita bu sarena tak ngit do jalan lep lep boy mian bode se kapuru oh nae pak kalian ke sare punya si meler iyo maksud sare punya si meler ya kemar jalan-jalan rapenya sih kita mare botona pun main bukul jelas tak tahu rato cek neng ebe beena nekasor saya pasarenan narato gelo banyak geletan ngocak saya katua na geletan ya katua kalompok na geletan he anggota nangkok abi cek ngingik kek ya arwa orang syakintang ruang kita yang membuat nafas ajut-jut bebeja kabut narakab enggi jangan saya anggot tanah asaur mano apa asaur mano? Siapa saya tahu asaur mano apa? Ajawab arungku karena saya geletala norok kapemimpinna ya kakakuana sorocok nyekjuk gelu yang berada situng karena tengkar. Bu, maksudnya apa ini kamu? Tahu tengkar. Saya kok tengkar lagi di tengah akar. Mangkar lo bu, nata oleh ceng. Tengkar. Pak Haji pun jamila gue kamu. Mare, nyaman lah saya tengkar keleti. Wah, ini. Iya, maksudnya saya keleti. Bu, dua, parah. Masih lama yang gila lalapan kayak duntean wah orang juri ya lah kita kayak gue letih pas kenapa ajut-jut duut wah ini kenapaan saya rata kakana yuk masuk aku wak sekali ngadek atoy ya katakan belis belis karena cek saya lalang abok kepek geran tak tuli ngejo teh bu ratona kayak pengeran ibu iya ibu bu karak senyamara kasor ibu bu tebu elah tak kerja kalau bisa gulota selari udah apa tak tahu apa iya kok enak katuana cengkal gelung senyamara guloti iya saya langsung dentek aduh oh bus pernah jadi tak kira tuh obus kebin saya rata anak gelis pas nyorok kan papa teh soro op apa anak saya asalnya aku asalnya bu asalnya pas eober saya nyamana kasor obus benwi guna kasor rata pe geletana tade poton gara-gara siapa? Gelut, ya. Arya, dari cari tarian. Siapa saya bisa
kalau saya bisa ajenak. Jadi caritanya apa saya bisa? Tidak, Bu. Jadi anak-anak itu sabar. Iya, apa boleh? Loro ocak, Bu. Loro ocak. Jangan kencang, Bu. Bagus, kakak. Jadi, anak. Bu, kenapa loro ocak? Kakak tuana. Karing tuana. Kasih mata pak, Bu. Nah, ya. Jok ruka buru. Ala lakon patepak kah betul. Penyedia bayi cari tanah ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu teman-teman, salah satu contoh mendongeng berbahasa Madura yang bisa dilakukan di kelas. Tentu saja materi-materi dongengnya harus disesuaikan dengan peserta didik kita. Pada jenjang apa? Apakah TK, SD, atau SMP? Jangan lupa itu ya.